Cap ini ditunda. Kami dari awal sudah siap, tetapi kemudian ada yang tidak rela muscap ini dinakodai oleh pemimpin baru. Itu. Kami sudah siap, tapi ada yang menyembunyikan sekretaris dan beberapa ketua PAC. Kami meminta kepada DPP dan DPW untuk menginvestigasi ini. Dan kemudian ada pemalsuan SK. Ini segera diinvestigasi karena ini membuat citra buruk untuk partai. Jadi kami sangat menyesalkan apa yang dilakukan teman-teman panitia OC dan SC dan DPC P3 Kota Makassar dalam hal ini. SK. Jadi, terima kasih. SK apa yang dipalsukan itu? SK DPC P3 Kota Makassar. Sampai itu penundaan ini. Bukan. Ada dua SK yang diterbitkan di tanggal dan bulan dan tahun yang sama. Dan menghapus nama saya di SK, di salah satu SK. Jadi silakan diinvestigasi DPP dan DPW menginvestigasi SK itu yang mana yang benar. Karena tentunya ada pemalsuan tanda tangan di dalamnya. Ini dari tadi tidak buka verifikasi, tiba-tiba jam 1 lewat ditutup. Ini memang sengaja mau dideadlockkan. Katanya ini partai kader, katanya ini partai titisan ulama. Kenapa tidak mau melaksanakan musyawarah? Ini ada upaya menjegal begitu? Ada upaya. Jadi silakan teman-teman melakukan investigasi, karena kenapa? Kami cinta partai ini, bahwa kalau ada yang mengganggu P3, kami kader yang akan melawan itu.